Kita Kayomi 21. Ya, hari ini saya akan mencoba Indomie ayam geprek rasa baru. Ya, ini. Oke, kita lihat aja apa aja sih isinya. Soalnya ini hanya ada di pemesanan online. Oke, kita lihat ya. Ini ada bumbu biasa. Oke. Terus isinya lagi ada bahan pelengkap. Oke. Terus ada minyak. Nah, ini kayaknya minyak cabai gitu. Terus nggak ada lagi, langsung mie-nya. Nah, kita langsung aja ya masak mie-nya dulu. Karena di microwave jadi kurang lebih 4 menitan. Oke. Kita setting 4 menit. Oke, sambil nunggu 4 menit, kita sediain dulu bumbunya. Di sini dijelasin cara penyajiannya seperti yang waktu itu pertama kali ada Indomie telur asin. Nggak baca ini, fail rasanya. Kita lihat dulu ya. Tiriskan mie, oke. Okay. Ternyata dia harus campurkan mie dan bubuk. Oh, berarti dia ada ini, teman-teman. Bumbuk lengkap, kita lihat dulu isinya apa. Takutnya ada bahan-bahan mentah gitu ya. Oh, ternyata bukan bahan-bahan mentah ya. Oke, disampingin dulu. Bukan orang pro kalau buka pakai gunting atau pakai gigi, langsung pakai tangan. Oke. Jadi kalau masak Indomie itu kalau kastanya itu ada newbie kan. Nah, elegan itu yang pakai tangan langsung. Dari pas buka langsung aroma sambelnya keluar ya, cabai. Jadi ada aroma cabai gitu. Dan di dalam ini ada, kelihatan nggak? Ada biji-biji, ada apa namanya, kulit-kulit cabai kering. Oke. Ingat. Terus bumbu bubuk. Jadi ini harganya teman-teman harus beli online. Harganya itu satu paket isi 5 12.500. Belum termasuk ongkir. Jadi ini untuk harga Indomie yang biasanya. Jadi bukan yang spesial yang kayak telur asin, ayam panggang itu kan mahal ya. 4.000 kan. Jadi ini cocok untuk anak-anak kos yang melarat gitu. Ya, bulan. Oke, kita tunggu masih 2 menit lagi. Jadi ini teman-teman bukannya endorse ya. Ini baru di launching minggu ini. Jadi teman-teman bisa beli di Elevania atau di mana? Elevania nama Alphacart kalau nggak salah ya. Itu. Jadi kekinian banget ya. Dan untuk pelengkapnya di sini keterangannya dia bilang terakhir masukinnya. Oke. Okay. Kita tunggu dulu. Oke, okay, ini udah 5 menitan. Wah, jadi cuy. Oke, okay, kita keluarin. Masuk kita olah di sana aja. Ini kan Indomie ini ya. Indomie goreng. Jadi kita tiriskan dulu. Gimana ya? Bisa kali. Oke, udah jadi teman-teman.
Suting. Rasa baru. Rasa yang pernah ada. Kita aduk. Jadi dari baunya itu sambel banget. Jadi ada mie goreng cabai itu kalah pedes bau harumnya. Nusuk. Ini buat ngeprank ya. Oke. Jadi dari baunya kita bisa pastikan kalau ini pedes banget. Coba dilihat ini warnanya merah banget ya. Nah, ini katanya terakhir nih. Jadi ini crunchy-crunchy-nya teman-teman. Gitu. Oke, jadi ada potongan kriuk-kriuknya, terus ada biji cabai juga. Terus sama kulit cabai kering gini. Tuh kan. Nah. Setelah ini kita akan coba, saya akan panggil beberapa teman kantor untuk mencobanya. Sip. Oke, sekarang kita ada di meja makan bersama sahabat saya. Ada siapa nih? Mas Tio. Tio. Ya. Dan Mbak Nindya. Ya. Di hadapan mereka kita coba kelihatan kastanya ya. Yang paling rendah mana, Indomie. Kita cobain aja. Kan mereka nggak tahu ya rasanya seperti apa ya. Coba kita langsung aja ke Mas Tio dulu deh. Tebak dulu, tebak dulu ya. Demi apa ini? Ada rasa baru. Banyakin biar tahu rasanya. Ya, ini kok nggak putus sih Indominya? Indomie panjang dari banget. Harumnya apa? Pedes banget ya? Pedes ya? Kayak sambal mata bukan sih? Coba aja dulu. Makan, coba. Jadi aroma aroma aroma. Kita gimana, enak atau pel ini rasa barunya? Atau terlalu asin? Pedes sih. Pedes? Jadi kira-kira apa nih? Indomie goreng sambal mata. Sambal mata, coba kita. Enak gak? Belum tuh. Coba kita ini. Coba. Oke. Mau pakai itu boleh, sekarang. Oh, oke. Coba pakai ini. Coba ini ya. Ini juga belum, coba. Masa betul? Gak apa-apa. Okay. Ntar aku udah terakhir. Yang terakhir, oke. After testnya seperti apa? Segini. Pedes ya? Disimpan dulu, ntar kita coba, saya cobain dulu ya. Enggak, Mas, habis dulu. Aku ngebarin nanti nih. Pedes banget tapi enak. Pedes ya? Oh, tahan berarti ya? Wah, kerjain. Ini pedes banget ya? Menurut aku sih pedes banget. Gue juga enggak hobi pedes ya. Mas, saya berarti enggak suka pedes. Pedes banget. Tuang. Cobain ya, teman-teman. Iya, paling pedas, lebih pedas dari sebelumnya ya. Sebelumnya apa, Mas? Pedas banget. Saking pedasnya nih, kayak makan Indomie, abang adik dulu kasih cambel. Iya, kayak abang kan udah cobain sih, enak banget itu. Jadi, yang lembar ini apa tebakan? Menurut aku, kayaknya ayam geprek deh kayaknya. Ayam geprek, kita lihat jawaban yang benar apa? Yeay, bener. Indomie ayam geprek. Bukan sambal mata ya? Sambal mata kan udah ada. Oh. Jadi ini mirip berarti. Mirip. Baru pertama kali cobain? Baru pertama kali tahu. Baru pertama kali tahu. Nah, jadi teman-teman bisa. Belum ada iklan ya, belum ada ya? Belum. Baru minggu-minggu ini iklannya. Jadi di Alphacart ya. Jadi ini bisa beli di Elevania atau di Alphacart. Jadi teman-teman bisa belinya nggak satuan, jadi sepaket isi 5. Ini semua atau ada rasa lain lagi yang baru? Hanya ini aja, baru khusus ini gitu. Jadi kayak kemarin kan telur asin ya. Ini pedesnya masih gitu. Iya, pedes banget, kan sama makan nasi abis ini. Iya, jadi ini dia sepaket isi 5, harganya Rp12.500. Jadi satunya itu 2,5 gitu. Jadi kalau beli satuan kayaknya rugi gitu ya. Kan ada ongkir gitu kan. Nah, terus kalau beli 8 paket bisa sambil jualan, iya, itu dapat dapat baju dan tupperware kalau nggak salah. Itu di dua tempat itu, di Elevania sama di Eleven, atau di Alphacart. Oh. Itu harus coba sih. Harus coba ya. Buat teman-teman yang masih hebat harus coba sih. Ini baru pertama kali ini Indomie
yang pedas banget ya. Ikutin kekinian. Oke, sampai sini dulu review Indomie Ayam Geprek Special Edition. Bye-bye. Bye.